Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini, Babang akan memperlihatkan bagaimana sih proses makan dari ular boa constrictor, atau biasa juga kita disebut boa pembelit ya, teman-teman. Kali ini, Babang akan kasih ular boa kesayangan Babang ini dengan burung puyuh, teman-teman. Bagaimana proses makannya? Kita lihat langsung ya, teman-teman. Wah. Wow, langsung dibelit ya, teman-teman. Kebetulan boa kesayangan Babang ini kesukaannya burung puyuh ya. Jadi Babang biasain dengan burung puyuh atau juga tikus serat, teman-teman. Dalam sekali makan, buah bawang biasanya makan 3 sampai 4 ekor puyuh ya, teman-teman. Tapi mungkin kita di sini selama pembuatan konten akan kasih satu dulu aja mungkin ya, atau ya lihat nanti aja sih. Yeah.
Teman-teman, jadi itu adalah proses makan dari ular buaya. Teman-teman, barusan buah babang memakan puyuh. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe juga channel babang, agar babang terus bisa membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, inovatif buat kalian semua. Terima kasih.